Pabrikan asal Korea Selatan, Kia Motor, mulai mengungkap interior Kia Carnival generasi terbaru. Gambar interior yang diperlihatkan merupakan bagian kabin depan, lengkap dengan visual modern dashboard, instrumen klaster canggih, hingga jok mewah yang sepertinya dibalut kulit berkualitas tinggi. Penampakan interior ini merupakan lanjutan dari foto eksterior yang sudah dibocorkan beberapa waktu lalu. Kia Carnival yang sudah masuk ke generasi keempat memiliki peningkatan kualitas dan desain dibandingkan pendahulunya, dengan kabin baru yang sangat futuristik untuk produksi model 2020, dilansir laman resmi perusahaan, Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Carnival yang juga disebut Kia Sedona hadir dengan dashboard yang lebih lebar, terlihat elegan namun tetap mengedepankan fungsionalitas yang sederhana, khas mobil keluarga. Mobil itu akan mengadopsi layar hiburan besar, 12,3 inci dengan sistem navigasi serta konsol tengah yang lebih lebar. Dengan kehadiran yang lebih kuat, lebih bergaya, detail baru yang futuristik, dan desain yang terinspirasi SUV, desainer Kia menjuluki model baru itu sebagai Grand Utility Vehicle. Carnival akan memakai wajah baru dengan perpaduan lampu berteknologi tinggi dengan grill ikonik Tiger Nose Kia yang disebut sebagai Symphonic Architecture oleh desainernya. Dari samping, garis tebal yang mencerminkan karakter kuat menjalar sepanjang mobil, menghubungkan lampu depan dan belakang, dengan desain glass house yang ditandai dengan sirip krom baru yang membentang mengelilingi bagian belakang. Kia Carnival baru itu akan dijual di Korea pada kuartal ketiga 2020, dengan penjualan global di beberapa negara yang akan menyusul sesudahnya. Kendati demikian, Kia masih menyimpan rapat-rapat mengenai harga dan spesifikasinya. Kia juga dipasarkan di Indonesia di bawah naungan PT Kereta Indo Arta, Grup Indomobil. Sangat mungkin Kia Carnival terbaru akan diboyong ke Indonesia suatu saat ini. Jika benar, MPV ini akan berhadapan dengan Toyota Kijang Innova, pemimpin pasar di segmen MPV medium. Semoga saja Toyota Kijang Innova facelift yang kabarnya akan meluncur di kuartal ketiga tahun ini mampu menyajikan penyegaran signifikan baik dari sisi eksterior maupun interior. Itulah ulasan singkat mengenai interior mobil Kia Carnival, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.